Guys, welcome back to my channel. Malam ini aku akan ajak kalian jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini mall terbesar yang berada di Kuta Bali yang bernama Biswak Mall Kuta Bali. Buat kalian yang sudah sering ke Bali, pasti tahu kan mall ini, mall yang tepat berada di depan pantai Kuta Bali, memiliki konsep bangunan yang sangat unik, cantik, mall terbesar dan terlengkap yang ada di Pulau Dewata ini. Kita mencoba melihat suasana Biswak Mall ketika pada malam hari ya teman-teman, dan mengajak kalian semua ada apa aja sih di dalamnya, bagaimana kondisi terbaru mall ini. Ikutin terus video aku ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, kita sudah berada di Jalan Raya Pantai Kuta Bali dan terpantau jalanan lumayan ramai tetapi tidak sampai macet ya guys. Cuaca Bali hari ini juga sangat cerah sekali dan aku ambil video ini tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Di sepanjang Jalan Raya Kuta Bali ini terdapat banyak sekali toko oleh-oleh, pernak-pernik khas Bali, ada restoran, kafe-kafe, serta ada juga perhotelan yang teman-teman sangat lengkap sekali. Oleh sebab itu, kawasan Kuta ini juga tak pernah sepi pengunjungnya. Seumpama ini belok ke kanan, ini ke Gang Popis ya guys, dan aku sudah pernah review di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa lihat di konten-konten aku sebelumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Biswak Mall Kuta Bali dan kita akan cari parkir dulu. Dan aku rencana mau parkir tepat di depan mall ini ya guys. Ikutin video aku terus. Oke teman-teman, kita sudah di depan Biswak Mall Kuta Bali. Dan sebelum kita masuk ke mall ini, kita wajib diperiksa tas kita satu persatu oleh satpam mall tersebut. Dan terpantau di depan mall juga sangat ramai sekali pengunjungnya yang pulang ataupun yang baru berdatangan ya guys. Tepat di pintu masuk utama mall ini, kita disuguhkan dengan adanya boneka lucu yang menghibur para pengunjung yang datang ke mall ini. Jadi buat kalian yang membawa anak kecil, pasti bakalan tambah seneng ya guys. Ada juga yang berfoto-foto mengabadikan momen dengan boneka tersebut. Biswak adalah mall terbesar dan tercantik yang letaknya sangat strategis. Mall ini juga tepat berada berseberangan dengan Pantai Kuta Bali ya teman-teman, sehingga membuat tempat ini menjadi semakin indah dan banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan asing. Mall ini memiliki konsep yang sangat cantik dan unik ya teman-teman, berbeda dengan mall-mall biasanya. Setelah kita masuk di pintu mall utama, kita disuguhkan banyaknya tanaman hijau rambat seperti taman gitu ya guys. Lengkap ada kolam ikannya yang berada di tengah-tengah mall ini, sangat cantik sekali ya guys. Jadi buat wisatawan yang datang, selain berbelanja, wisatawan juga bisa menikmati pemandangan alam yang indah di dalamnya. Thank you.
Oke teman-teman, mall ini terdiri dari 3 lantai ya guys. Ada lantai dasar itu basement, dilengkapi dengan ATM center serta ada food mart. Kalian bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari di mall ini. Dan ini kita di lantai 1 ya teman-teman. Aku akan ajak kalian muter-muter ada apa aja sih di lantai 1 ini. Untuk jam operasional mall ini, kalau weekday mall ini tutup jam 10 ya guys. Kalau weekend jam 11 malam. Walaupun sebentar lagi mall ini mau tutup, terlihat situasi dan kondisi terkini mall ini lumayan ramai sekali wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing memadati kawasan mall ini ya guys. Terlihat di sini banyak sekali wisatawan yang lagi asik berbelanja mencari apa saja yang mereka suka ya guys. Terlihat juga banyak gerai-gerai di mall ini. Ada NM, ada Mango, ada Zara, ada Uniqlo, La Senza, ada Gua, Scotch Fossil dan masih banyak lagi. Ada juga nih kedai minuman, ada es krim dan makanan berat sampai snack ringan. Kalian kalau main ke Bali, selain ke Pantai Kuta, jangan lupa mampir ke mall ini ya teman-teman. Pastinya akan membuat liburan kalian akan memiliki pengalaman yang seru dan menyenangkan. Dan buat kalian yang ada rencana ke Bali atau kalian yang pengen ke Bali tapi belum tahu kapan kesini, aku doakan semoga secepatnya segera liburan ke Pulau Dewata ini ya teman-teman. Dan semoga video-video aku ini bermanfaat dan bisa merekomendasikan tempat-tempat wisata ketika kalian liburan ke Bali.
Oke teman-teman, di depan kita ini ada toko Candelicious memiliki spot yang paling cantik untuk berfoto-foto, tepatnya di tengah-tengah Peace Walk Mall ini. Di toko ini kalian pasti bakalan menemukan banyak sekali spot foto lucu dan toko Candelicious yang di dalamnya menjual berbagai macam jenis permen, ada es krim, ada coklat. Buat kalian yang ke mall ini membawa anak kecil pasti sangat senang sekali ya guys kalau kalian ajak ke sini. Setelah kalian lelah berbelanja, kalian bisa duduk santai di pinggiran kolam ikan ini ya teman-teman. Mall ini memang memiliki konsep yang sangat unik dan cantik. Tak heran mall ini sangat populer di kalangan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dan tak pernah sepi pengunjungnya ya guys. Dan Peace Walk Mall ini adalah salah satu mall favorit aku ya teman-teman. Selain mall ini sangat lengkap untuk berbelanja, aku kalau kesini bisa sambil refreshing, bisa mampir ke Pantai Kuta Bali. Terlihat di sini semakin malam juga semakin ramai aja teman-teman pengunjungnya mall ini. Setelah kita muter-muter di lantai satu ini, kita setelah ini lanjut ke lantai dua ya guys. Melihat bagaimana situasi dan kondisi di lantai dua dan ada apa aja sih di dalamnya. Ikutin video aku terus ya guys, jangan sampai di skip. Oke teman-teman, kita sudah berada di lantai 2 mall ini ya teman-teman. Peace Walk ini terletak strategis di pusat kota, salah satu lokasi paling populer di Bali. Akses yang sangat mudah dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali sangat dekat sekali, dan di sekitar Peace Walk ini juga banyak sekali hotel-hotel ya teman-teman. Oke teman-teman, di lantai 2 mall ini terdapat seperti taman gitu ya guys. Taman ini begitu sangat cantik dan banyak sekali tanaman hijau rambah disertai ikon nama Peace Walk di sini. Kalian bisa menemukan banyak sekali spot foto di lantai 2 ini ya teman-teman. Ada juga hiasan bunga warna-warni, sangat cantik sekali. Dan kalau sore hari, tempat ini bisa juga kalian gunakan untuk nongkrong santai, menikmati keindahan suasana sore sambil ngopi di sini.
Salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pengunjung, kalian bisa melihat sunset Pantai Kuta yang begitu sangat cantik dari sini ya guys. Kalian kalau main ke Bali, jangan lupa mampir di Beachwalk Mall Kuta Bali ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di depan mall ini juga banyak sekali kedai kopi ya guys. Ini juga ada Arabica kopi, ada Starbucks, dan kalian bisa menikmati kopi dengan duduk-duduk santai di depan sini sambil menikmati suasana malam di Pulau Dewata ini. Dan kalau sore hari di sini kalian bisa menikmati sunset Pantai Kuta dari sini ya guys. Thank you.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal hingga akhir. Dan semoga video aku ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Ditunggu video-video aku berikutnya teman-teman. Bye-bye.